Hai Baking Lover, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue sengkulun ubi ungu yang super enak dan super legit ya moms. Oke moms, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat kue sengkulun ubi ungu, bahan-bahan yang aku gunakan. Oke, untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 150 gram ubi ungu. Kemudian ubi ungunya ini aku kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit ubi ungu sudah matang. Nah, selagi masih hangat, ubi ungunya ini bisa dihaluskan terlebih dahulu. Oke, untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 250 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan dengan 150 gram kelapa parut. Nah, ini aku pakai kelapa yang masih agak muda ya mams. Setelah itu tambahkan 125 gram gula putih, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili, 150 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan. Setelah itu aduk dan campur rata semua bahan adonan kue sengkulun. Dan untuk langkah selanjutnya, siapkan loyang cetakan dengan diameter 18 cm. Untuk loyang cetakannya ini sudah kuolesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis. Kemudian masukkan semua bahan adonan kue sengkulun ubi ungu ke dalam loyang cetakan. Nah, untuk adonannya ini jangan terlalu dipadatkan ya mams, cukup diratakan dalam loyang cetakan. Setelah itu kukus adonan kue sengkulun ubi ungu ke dalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 1 jam dengan menggunakan api yang sedang. Dan untuk tutup kukusannya jangan lupa dibungkus ya mams dengan menggunakan serbet bersih supaya uap airnya tidak menetes. Oke, sekarang sudah 60 menit, kue sengkulun sudah matang. Keluarkan dari dalam kukusan.
Dan setelah matang, keluarkan kue sengkulun ubi ungu dari dalam loyang cetakan. Dan untuk langkah yang terakhir, aku coba potong ya mams, kue sengkulun ubi ungu. Nah, seperti inilah hasil dalam dari kue sengkulun ubi ungu. Yang pastinya kue sengkulunnya ini super enak banget. Rasanya super legit ya, Mams. Oke, Mams, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.